Kembali bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, selain mampu menarik wisatawan, gerhana matahari ternyata juga mampu membuat warga berkumpul. Berbagai kesenian pun digelar guna mengisi perayaan gerhana 2016 yang hanya melewati daratan Indonesia ini. Momen langka fenomena alam gerhana matahari total Rabu pagi yang berlangsung selama 2 menit 10 detik juga dirayakan oleh warga di Pulau Belitung. Peristiwa yang langka ini ternyata mampu mempertemukan hampir seluruh isi pulau. Warga pun tak melewatkan momen ini dengan menggelar berbagai hiburan kesenian tradisional di Pantai Wisata Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung. Festival Gerhana Matahari Total 2016 akhirnya ditutup dengan penampilan tarian pendulang timah yang dipadukan dengan pembacaan puisi-puisi oleh penarinya. Pandang tungku, tungku bukan tungku api. Dalam kesempatannya, Menteri Pariwisata mengatakan fenomena alam tanggal 9 Maret 2016 ini harus dijadikan momentum. Oleh karena itu, Arief bertekad untuk membangun monumen destinasi waktu di Kabupaten Belitung. Di Belitung saya yakin lebih dari 1.000 wisman dan lebih daripada 5.000 wisman. Tadi malam aja kapal Pelni, kalau Pelni belum saya sebut, sambil promosi Pelni, kapal Pelni datang dengan 1.100. Yudi Arianto, MNC Media, Bangka Belitung.